4 at 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Ya. Nah, sekarang lihat bahasa Inggris. Ini dari King James Version. Nah, coba baca. I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick, but I will destroy. Nah, sini pun lindungi, sana ku hancurkan. Ada bahasa Ibrani ya, Smith. Asmit itu artinya ku hancurkan. Nah, terjemahannya bisa gitu. Nah, makanya kalau kita patokannya hanya terjemahan kok, kita bisa salah. Itu bahasa Inggris, I will destroy. I will destroy the fat and the strong. Nah, dan yang kemudian ku akan hancurkan. Nah, King James, gitu. King James Version. Nah, sedangkan bahasa Ibrani yang ditulis I asmit artinya ku hancurkan atau runtuhkan. Nah, kalau kita kembalikan ke aslinya akan jadinya, oh yang benar ini. Kalau kitab suci yang LAI pak, terjemahan 82 masih ku jauhkan. Tapi gak tahu, yang sekarang malah justru ku lindungi. Kalau bahasa Jawa tahun 82 sekian ke bawah, sun tumpes. Ah, sun tumpes kan hancurkan, namanya tumpes. Tumpas pak, ya kan? Tapi bahasa Jawa, bahasa Indonesia sekarang ku lindungi.